Oke, fokus di depan kamera itu ada Bos Edi ya, CS ya. Sepertinya bagus-bagus pisan lanang matur niku Bos. Lanang-lanang masih bakalan punya. Ya, bentar. Bentar ini ada orang yang lewat ya. Dekat. Ya, ini bosnya ganteng banget ya pakai topi hitam. Umur pitenan niki Bos? 4 bulanan. 4 bulanan. Ya. Yang di depan kamera 4 bulanan ada berapa ekor? Itu ada 10-an ya. Mantap-mantap. Oke. Lanang alias pejantan domba lokal iki, Bos. Lokal. Lokal. Oke. Nyuwun rek pitan iki tunggale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ya. Piye kabare, Mas? Ya. Hari ini channel Sahabat Pam TV kembali hadir di Pasar Purwodogoro Kabupaten Banjarnegara untuk informasi harga domba hari ini. Ya. Lama nggak jumpa ya, 2 minggu lalu ya baru bisa hadir lagi di pasar untuk informasi harga. Oke, untuk hari ini kita coba untuk informasi harga domba hari ini di Pasar Purwodogoro Kabupaten Banjarnegara. Oke, ikuti terus untuk channel Sahabat Pam TV untuk hari ini ya. Informasi harga domba. Ya, dukung terus channel Sahabat Pam TV biar terus berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, lanjut. Ya, ini punya Bos David ya. Ini domba lokal. Ini bukan lo Pak Derek Mas. Winian. Ya, Winian. Ya, udah indukan ini domba lokal ya. 16-an. Ya, bentar nih. Aduh, lalang. Ya, sama yang ini ya. Ini domba lokal punya Bos David. Ya, yang ini semi gibas ya, Mas. Ya. Kita info bareng-bareng untuk yang ini yang semi gibas sama yang lokal. Yang semi gibas niki di regi pinten, Bos? 25. Oke, yang ini di harga 25, 2.500. Sepertinya lagi angkat bunting ya, Bos? Angkat bunting. Angkat bunting ya, perhatikan baik-baik. Ya, semi kipas angkat bunting yang 2.500. Untuk yang lokal di harga pinten, Bos? 23. 2.300 untuk yang lokal, yang semi kipas 25. Ya. Ini punya Bos David, nanti yang butuh informasi bisa hubungi beliau. Nomornya pinten, Bos? 088. Terus 33 ya. 087 ya. 407. Oke, nah sudah disebutkan ya, nanti yang butuh informasi lanjut bisa langsung hubungi beliau. Lanjut informasi yang lain masih di Pasar Purwodogoro Kabupaten Banjarnegara dengan channel Sahabat Pam TV. Lanjut. Oke, lanjut ya. Punya Bos Udin, punya itu yang lagi di bawah. Ini yang ganteng banget ini ya. Ya, domba lokal pejantan. Ya. Ini sudah masuk untuk poel. Ya, udah poel ya. Udah masuk buat ngakekoh maupun untuk hewan kurban ya. Poel 2 yang ini ya. Oke, perhatikan baik-baik ya, posturnya ya, mantap ya, gemuk. Kita info bareng-bareng untuk yang ini di regi pinten niki Bos? 27. Oke, untuk yang ini di harga 2.700 ya, lokal punya pejantan ya, mantap ya. Oke, yang butuh informasi lanjut nanti bisa langsung hubungi beliau dengan nomor pinten Bos, nomornya? 081-229 terus 011-203. Oke ya, nanti yang butuh informasi lanjut bisa hubungi nomor yang sudah disebutkan. Lanjut informasi yang lain, lanjut kita coba lihat punya Bos Bukhari yang ini yang ada di depan kamera. Yang ini track sel punya pejantan. Wah, gede juga ya. Pinten bobotnya niki kinten-kinten Bos? 1.3. 70-an. Oke ya, 70-an kilo untuk yang ini track sel punya. Ya, mantep ini ya, punel gede. Ya. Ini punya Bos Bukhari. Ya. Wah, mantep ini ya track selnya. Oke. Ya, track sel pejantan sudah masuk untuk hewan kurban maupun untuk kakek kok punya Bos Bukhari di Pasar Purwodogoro Kabupaten Banjarnegara. Nanti yang butuh info lanjut bisa hubungi nomor yang tercantum. Oke. Lanjut informasi yang lain masih bersama channel Sahabat Pam TV di Pasar Purwodogoro Kabupaten Banjarnegara. Nek. Ya, lanjut lihat yang ini ngumpet itunya ya. Merino punya ya. Ya. Ini pejantan juga ya. Lagi ngumpet ini rupa-rupanya. Ya. Tapi terlihat jelas ya Mas. Oke. Mantap ini. Wow. Iya,
Gede. Sing niki bobote pinten, Bos? Ya, sekitar 70-an. Ya, kisaran 70-an untuk berat badannya. Ya, kita patok dari sisi sebelah sini. Ya, mantap 70-an ya, untuk berat badannya. Kita info harganya untuk yang ini ke Bos Bori di regi pinten iki, Bos? 4 juta. Oke, saya ulang untuk yang ini di informasi harganya 4 JT. Ya, 4 juta Mas. Ya, merino punya pejantan di Pasar Purwokerto Kabupaten Banjarnegara. Oke, lanjut informasi yang lain masih bersama channel Sahabat Top TV di Pasar Purwokerto Kabupaten Banjarnegara. Oke, lanjut. Oke ya, yang ini Texel punya. Ya. Ya, mantap ya. Ya. Mantap ini. Ya. Untuk yang ini informasinya ya, informasi harganya di harga 4 JT. Ya 4 juta ya, ini punya Bos Andepta. Nanti yang butuh informasi dengan domba yang satu ini bisa info langsung ke nomor yang tercantum. Ini babaknya Bos Andepta ya. Nanti bisa lewat kontaknya Bos Andepta ya, nanti dicantumkan nomornya. Ya. Mantap bisa aja untuk yang ini. Oke. Jelas, kita lanjut informasi yang lain masih setia di Pasar Purwokerto Kabupaten Banjarnegara. Next. Sahabat Top TV yang berbahagia di manapun berada ya, kita ke tengah ya. Kita coba lihat bakalan-bakalan ya. Ini rupa-rupanya dipantau ada traksel-traksel ya bakalan. Ya, kita cek langsung mendekat, ini punya Bos Julianto. Ya, yang ini yang dipegang. Niki traksel lanang wadon? Ini jantan semua. Oh, jantan semua. Oke, perhatikan baik-baik yang ini yang tiga ya, fokus yang tiga, 1, 2, 3 ya, ini ngantuk satu. Umur pitenan ini kiten-kiten? Ini 3 bulanan. 3 bulanan ya, bakalan pejantan kesel. Oke ya, perhatikan dulu baik-baik ya. Oke, kita info bareng-bareng untuk yang 3 ekor harganya sama atau satuannya beda-beda ya. Dirgi sama apa benten-benten? Sama. 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 Oke, dirgi benten juga lagi? 25. 25 ini ya bosnya, Bos Julianto. 25. Oke ya, yang ini 25-an 2.500 untuk masing-masing ekornya. Oke, mantep. Lanjut informasi yang lain. Ya. Itu yang coklat pinten iki, Bos? Ini yang coklat Rabon. Yang coklat Rabon. Ya, ini warnanya masuk ya. Lanang wadon? Ini wadon. Wadon ya. Betina yang coklat warna ini masuknya warnanya ya. Lokal. Dir ki pinten sing niki? Ini 12.5. 12.5. 1.250. Ya. Kita lihat lagi yang satu ini, yang ini nih. Wah, ini warnanya kayak merino ya. Kesel maksudnya. Merino. Oh, merino bener. Oke. Masuk ini warnanya ya. Merino. Umur pinten niki? Ini kisaran 4 bulan. 4 bulanan. Ya, 4 bulanan pejantan apa lanang? Lanang. Jantan. Jantan merino masih bakalan ini ya. Kira ki pinten iki, Bos? Ini 3,5. 3,5. Untuk yang ini di harga 3.500 ya, ini punyanya. Oke ya. Kesemuan, Bos. Oke, siap-siap. Oke, lanjut informasi yang lain masih bersama channel Sahabat Tombi di Pasar Purwokerto Kabupaten Banjarnegara. Lanjut. Sehat, Mas. Lanjut yang ini semuanya masih bakalan ya. Ya, masih bakalan domba lokal ya. Ada Rambon juga. Ya, itu juga yang di pojok sana nih. Ada 15 ekor sama yang sini ini. Punya Bos Tuslam ya. Perhatikan baik-baik. Sama yang mau breeding. Ya. Ini cocok banget untuk yang bergerak yang mau ke breeding ya. Ini masuk juga. Untuk penggemukan ya, untuk khusus yang betina-betina ini masuk ya, punel-punel. Ini umur kisaran pinten niki, Bos? 4 sampai 6 bulan. 4 sampai 6. Oh, oke. 4 sampai 6 bulanan ini ya. Untuk usianya ya, masuk sama ya, sampai sana ya. Ambil sampel sing niki niki pinten niki, Bos niki? Oh, ya ini 13.5. Oke, yang ini 13.5. 1.350. Ya, yang ini nih ya. Betina. Kalau yang segini 15. Oke, yang segini 15, 1.500 ya. Oke, ini betina semuanya, ini bosnya ya. Oke, kita ambil sampel satu lagi. Sing niki pinter iki, Bos? Kalau yang gini sama juga 13.5. Oke, yang ini 13.5. Ya, lokal punya betina.
masih bakalan semuanya ya. Ini semuanya yang ini baris ini punya Bos Tuslam ya. Nanti yang butuh informasi bisa hubungi beliau ya. Selalu standby di kandang ada, di pasar juga selalu Bapak. Oke, lanjut informasinya lain. Kesempatan Bos, laris manis. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, fokus di depan kamera itu ada Bos Edi ya, CS ya. Sepertinya bagus-bagus pisan lanang matur niku Bos. Lanang-lanang masih bakalan punya. Ya, bentar. Bentar ini ada orang yang lewat ya. Dekat. Ya, ini bosnya ganteng banget ya, pakai topi hitam. Umur pitenan niki Bos? 4 bulanan. 4 bulanan. Ya. Yang di depan kamera 4 bulanan ada berapa ekor? Itu ada 10-an ya. Mantap-mantap. Oke. Lanang alias pejantan domba lokal iki, Bos. Lokal. Lokal. Oke. Nyewa iki pitan iki setunggale 14.500. Ya, 1.450 untuk masing-masing kurnya ya, harga rut. Tuh ya. Wah, keren banget ini. Punya Bos Edi. Nanti yang butuh informasi yang ini bisa hubungi beliau. Ya, ganteng banget ini. Mantap. Nyenengin ini. Nyenengin pisan. Oke, kesempatan Bos, laris manis. Oke, lanjut informasi yang lain masih bersama channel Sahabat Farm TV. Next. Sahabat Farm TV yang berbahagia dimanapun berada ya, sekilas ya video singkat informasi harga domba hari ini di Pasar Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara. Di jeda dulu, kita lanjut di episode yang akan datang. Oke, sukses semuanya untuk Sahabat Farm TV dimanapun berada, sukses untuk para pelaku bisnis domba di seluruh pasar se-Indonesia, sukses untuk para pelaku maupun pecinta domba di seluruh Nusantara. Oke, sukses semuanya untuk Sahabat Farm TV dimanapun berada, sampai jumpa. Yeah.